akan Tan Sri dilantik pada zaman PH, Wali Azhar Azizan Harun juga dilantik oleh PH pada zaman PH. Jadi Tan Sri rasa adakah pelantikan itu disebabkan oleh parti ataupun kewibawaan atau bagaimana? Ini dalam keadaan biasa, dalam keadaan biasa selepas pilihan raya, ya, kerajaan yang memenangi pilihan raya itu akan mencalonkan seseorang menjadi speaker. Apa yang berlaku sekarang adalah di luar keadaan biasa, ya. Dan saya tidak tahu sama ada terdapat negeri-negeri lain melainkan Trinidad and Tobago yang melakukan perkara sebegini. Trinidad and Tobago mengusirkan speaker mereka dalam tahun 1990-an gitu, oleh kerana speaker itu melakukan kesalahan rasuah sebenarnya, ya. Tapi tidak ada apa-apa contoh lain. Di United Kingdom, di House of Commons, selama 800 tahun tidak pernah berlaku seorang speaker diusir sebelum tempoh tamatnya sesuatu parlimen. Artinya selepas pilihan raya lah. Ha? Ini sepatutnya menjadi sistem amalan negara-negara Commonwealth. Ya? Tapi tak apalah, seperti yang disebut dalam perbahasan tadi, walaupun luar biasa, ya, tapi ada kalanya sesuatu yang luar biasa itu akan timbul dan harus diputuskan. Tapi bagi saya taklah begitu betul. Kalau kita nak jadi macam Trinidad and Tobago, silakanlah. Ya. Yeah.